Baik, Pemirsa Banjarmasin Pos, saya bersama Ibu Dr. Hajah Trisnawati. Beliau adalah dokter di Puskesmas Mataraman. Nah, beliau inilah yang menangani bayi yang ditemukan di desa, bisa dijelaskan Bu? Desa apa Bu? Desa Simpang Tiga. Baik, Desa Simpang Tiga. Ibu dokter bisa dijelaskan Bu, seperti apa penanganannya, jam berapa bayi tadi? Pertama ya, bayi itu diantar polisi ke Puskesmas. Okay. Sekitar jam 8 kurang 10 menit. Jam 8 kurang 10 menit. Iya, pagi tadi. Okay. Terus waktu kita lakukan pemeriksaan, keadaan bayi bagus. Bagus. Tidak ada kelainan sama sekali, napasnya bagus, terus kulitnya bersih karena keadaan itu sudah bersih. Sudah waktu itu katanya sudah dimandikan oleh bidan Simpang Tiga, bidan desa Simpang Tiga. Begitu juga dengan tembuninya ya? Iya, sudah semua. Sudah putus? Katanya sudah putus dan diikat dengan benang. Benang ya waktu itu. Jadi di klaim yang melakukan pengklaiman tali pusatnya itu bidan. Bidan. Sudah bidan di mana Bu? Bidan desa Simpang Tiga. Sama di binaan bidan puskesmas juga ya? Bidan binaan puskesmas. Baik Bu, terus? Di sini tadi berat badannya kami timbang 3 kilo kotor ya, karena pakai bedongan tadi kan, karena dia kedinginan tadi ya. Terus panjang badannya sekitar 52 cm. Kondisi bayi sehat, bagus, alhamdulillah. Dan itu bayi laki-laki? Laki-laki. Baik. Terus Bu, setelah Ibu tangani apa lagi Bu kemudian? Saat ini sudah dibawa dari pihak kepolisian ke Polres ya, katanya mau diurus ke Dinas Sosial. Jadi ditangani kerjasama dengan Polres, dengan Dinas Sosial untuk sambil mencari orang tuanya. Nah, sepengetahuan Ibu nih, Bu Dokter nih, selama bertugas di sini ya, nah dari berapa kali Bu ke peristiwa seperti ini Bu, bayi yang ditelantarkan orang tuanya? Baru ditelantarkan ya itu ya? Baru kali ini. Baru kali ini Bu ya. Dan apa pengalaman Ibu? Imbauan atau apa Bu? Sebaiknya Bu kalau ada seperti itu. Ya kalau imbauan untuk kami sih sebenarnya kan orang tua ya, mungkin kita nggak tahu ini proses terjadinya kehamilan ini karena apa ya. Ya untuk orang tua berhati-hati, harus membimbing anak-anaknya. Jangan terlalu membiarkan anak-anak itu kan bebas ya. Nah Bu, Ibu Dokter Bang, ada rapat khusus di Puskesmas Mataraman ini kan, ada beberapa desa tuh termasuk Desa Simpang Tiga. Ibu Salamah, adakah menemukan Bidan Salamah ya di situ ya? Bidan Salamah. Adakah menemukan di sekitar desanya itu perempuan hamil? Nah kan pasti ada tuh diperiksa bayi-bayinya oleh seluruh bidan-bidan desa ya. Ada berapa desa sih di Mataraman ini? Sepertinya lengkap ya Bu ya, semuanya ada bidan desanya. Satu Mangkalawat. Oh Mangkalawat yang belum ya. Ya baik, jelaskan Bu. Nanti kita tanyakan untuk lebih jelasnya sama bidannya. Jadi karena Mangkalawat itu kan bidan Rini Bu rasanya. Bidan Rini kan sudah dipindah ke Puskesmas. Oh dipindah, jadi kosong ya, belum kosong ada gantinya. Okay. Ya. Baik Bu, jadi hari ini masih penelusuran ya. Iya masih penelusuran. Itu bayi siapa, ibu siapa ya, yang hamil ya. Karena kan itu posisinya kan di jalan raya nih. Nggih. Oh iya jalan raya ya. Jalan raya di samping di dekat pom bensin. Jadi kita nggak tahu kan entah orang sini atau orang. Orang yang lewat ya. Ya. Karena itu jalan umum ya, jalan nasional ya Bu ya. Iya. Kilometer berapa Bu? Ahmad Yani. Nah, kalau kilometer kurang tahu ya. Tapi dari puskesmasnya terus saja berarti Bu ya. Sekarang sungai. Baik Ibu Dokter Hajah Trisnawati. Terima kasih Bu. Baik, Pemirsa Banjarmasin Pos, demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Dr. Trisnawati di ruang beliau ini, ruang pemeriksaan. Kepala Puskesmas ya Bu. Baik, terima kasih Pemirsa Banjarmasin Pos, sampai ketemu lagi di kondisi bayi sekarang gimana Bu? Dibawa ke Polres, katanya mau dibawa ke Dinas Sosial. Oh iya baik, kita akan ke Polres untuk melihat bagaimana kondisi bayi, apakah sudah dipastikan ke Dinas Sosial. Baik. Kami sampaikan bahwa pagi tadi sekitar jam 6 anggota piket kami Polsek Mataraman menerima laporan dari warga
telah ditemukannya seorang bayi dengan jenis kelamin laki-laki dengan kurang lebih beratnya sekitar 3 kilo dengan panjang kurang lebih 52 cm. Setelah mendapat laporan, petugas kami, anggota kami langsung menuju TKP, tepatnya ada di Desa Simpang 3 di sebuah warung di sebelah SPBU. Di sebelahnya SPBU. Kemudian setelah datang ke sana, sudah ada beberapa warga, kemudian kami berkoordinasi dengan bidan setempat, kami bawa dan dibersihkan oleh bidan, setelah itu kami amankan di Puskesmas Matraman untuk lebih memastikan kondisinya. Alhamdulillah saat dibawa tadi masih dalam keadaan hidup dan masih sehat-sehat saja. Nah, terkait proses ini apakah ada dugaan penelantaran anak, Komandan? Ini masih sedang kami tetap selidiki seperti ini. Kemudian kemungkinan-kemungkinan itu ada, dan ini masih terus kami selidiki dengan kami sudah memeriksa beberapa saksi-saksi yang salah satunya adalah orang yang pertama kali menemukan. Jadi sudah kami periksa juga. Sementara demikian dan masih terus kami selidiki, Pak. Kemudian selama Komandan bertugas di Polsek Matraman, peristiwa ini kali keberapa, Komandan? Ada temuan bayi ini? Selama saya dinas di Polsek Matraman ini baru pertama kali, Pak, penemuan bayi ini. Baik, Komandan, terima kasih banyak. Atau ada himbauan, Komandan, terhadap supaya jangan terulang lagi lah peristiwa ini penelantaran anaknya, bayi. Ya, baik. Ya, kami mengimbau kepada warga masyarakat dimanapun kiranya yang mungkin atau yang merasa telah kehilangan anak atau menelantarkan bayi ini, kami harap segera menghubungi kami sehingga nanti bisa kita tindak lanjuti. Kemudian harapannya kepada seluruh warga masyarakat juga sebisa mungkin jangan sampai peristiwa ini terulang kembali. Jangan sampai ada penelantaran anak demikian. Banyak dugaannya, Komandan, penculikan anak mungkin, kehilangan anak ya, Komandan, ya. Betul. Baik, terima kasih, Komandan. Pak Bapak Ibtu Ari Handoyo. Nah, jadi ini saya masih di Simpang 3 ya. Simpang 3 Mataraman, tepatnya di warung ini, warung gorengan ya. Nah, dan warung gorengan inilah ditemukan bayi. Bayi itu diletakkan di mana, Pak Husaini? Di sinilah. Nah, di sini bayinya. Nah, Pak Husaini yang pertama kali menemukannya, Pak. Pak, jelaskan, Pak, seperti apa Pak Husaini temuan pian itu? Waktu itu saya pulang ke warung kan. Nggih. Okay. Lalu ada bayi bantak di sini, terletak di sini. Nggih. Okay. Itu kan saya panggil Bapak Sapuan. Bapak Sapuan. Lalu Bapak Sapuan kan cari bidan untuk menolongnya. Nah, ada mimpi atau apa? Enggak ada, Bang, Pak. Kalau Ibu, Bang? Ada mimpi, ada. Apalah tanda-tanda anak ketemu apa? Ini pertama kali kah menemukan bayi? Ini pertama kali ya, Pak. Masya Allah, di sinilah. Nggih. Warung pian ini jam berapa bukanya? Jam setengah enam biasanya. Kalau hari ini? Jam 6. Pas ketemu bayi ya, apa Pian pas melihatnya apa bungkus pertama kali sebelum tahu itu bayi apa sih Pian lihat? Iya, lalu kaget melihat bayi itu. Oh, memang terbuka kah bayi itu? Memang kelihatan langsung Pian datang. Iya, nggih. Lalu saya pun tiga itu mah. Baik, kita tamui Pak Sapuan lagi lah. Nah, Pak Agusti Sapuan, Pak Agusti kapan, Pak? Hah? Sapuan ya? Iya. Pak Sapuan jelaskan, Bang, Pak. Aku dipanggil si Pak Husni, bahwa ada bayi di warung. Yeah. Jadi aku langsung lapor ke bidan desa sama Pak RT. Terus apa aja, Pak? Setelah itu? Habis itu kan bidan dibawa ke sini. Langsung diambil bidan sama ibu yang di warungnya. Yeah. Langsung dirawat, dibersihkannya ke rumah bidannya langsung. Bu Salama ya? Iya, Bu Salama. Dan apa
apa ada apa ada kejadian apa menurut pian sebelum pian nanu tadi di Kiau bapaknya ada firasat apa? Ada dia bang yang orang mau tiap hari di sawah jadi ada firasat apa apa? Hmm. Apa yang membuat pian tergerak menolong bayi tadi? Mungkin datang ke bidan kemudian itu kasihan. Kasihan lah. Ah, kasihan benar. Lihat keadaannya kan orang ada berdosa ya, Pak. Iya. Ah, menggigilnya kan kedinginan. Menggigil kedinginan lah. Bisa juga kehausan bayi itulah. Istilahnya apa ya ditimpakan sama kita juga kayak apa? Orang berdosa di antara kan. Betul. Dia siap langsung mah bantu menolong kan. Sampai saat ini adalah orang bertanya ke pian mencari anak atau kehilangan anak adakah? Ada dia. Ada adalah. Ya kok pada kasihan di rumah jadi ada. Jarang lah. Jadi Weni kemana bayinya? Ada di mana? Di terakhir pian melihat informasinya atau mendengar di bidan. Di bidan lah. Baik, terima kasih Pak Satuan. Ya. Terima kasih Pak Husaini. Muhtar Wahid melaporkan dari Desa Simpang 3 Mataraman. Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan. Terima kasih.